warisan imamat adalah hadiah terindah dalam hidup. Saya boleh merayakan ekaristi di hari ulang tahun ini. Ini sudah menjadi hadiah yang cukup, bahkan lebih daripada cukup. Jadi di usia yang baru ini tidak ada harapan lain selain pergi dalam tanda petik, berkeliling sambil berbuat baik, melaksanakan semua kehendak Bapak Ibu, dan pada akhirnya boleh berbuat. Doakan saya dan teman-teman dalam perjalanan imamat ini, dan kita bersatu hati dalam doa. Semoga rahmat Allah membantu kita.